kita masuk di sini operasi penjumlahan dan pengurangan. Diketahui 9 dikurangi 4 ditambah 16 ditanyakan berapakah hasilnya. Jadi kita akan meruntutkan dulu karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Jadi 9 dikurangi dengan 4 ditambah dengan di sini adalah 16 ya. Sama dengan 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. 5 ditambah sisanya di sini adalah 16. Ditambah dengan 16 sama dengan 5 ditambah 16 hasilnya adalah 21. Maka di sini kita bisa simpulkan 9 dikurangi 4 ditambah 16 sama dengan 21. Jadi hasilnya di sini adalah 21. Seperti itu.